New Lexi LX vs Vario 160 dan yang menang Vario 160. Tanggal 2 besok akan ada teman barunya yang baru lahir dengan harga kurang lebih sama dengan ini, dengan model yang klasik khusus. Kira-kira apa? New Stylo, Stylo 160 atau New Scoopy 160. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersih seluruh Robi Honda Boy Dali. Gimana kabar bersih semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun. Oke bersih ya. Jadi ini Robi menginformasikan langsung dari dealer Timbul Jaya Motor Boyolali ya, tempat Robi bekerja. Ya buat bersih masyarakat Boyolali dan sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor Honda bisa banget langsung menghubungi Robi di nomor HP 0856-4202-9556. Dan oke bersih, di sini Robi akan menginformasikan varian warna terbaru dari Honda Vario 160. Kalau di video sebelumnya Robi sudah menginformasikan tentang warna baru Vario 160 tipe ABS, tapi yang datang kali ini enggak kalah menarik, yaitu Honda Vario 160 CBS warna terbaru matte blue dengan striping warna hijau stabilo bersih. Oke, jadi langsung saja ya, nanti kita suguhkan jininya tuh yang ada di belakang sana. Kalau dari depan segini sekilas kayak Vario 160 yang tipe ABS ya, tapi ini yang tipe CBS. Simak videonya sampai dengan selesai, dan buat brosis yang pengen beli motor ini, unitnya belum laku, buruan deh. Buat brosis, jadi yang pertama di Boyolali memiliki Vario 160 warna terbaru. Let's! Ya oke brosis ya, unit sudah diturunkan semua, truknya sudah habis. Truknya sudah habis ya. Sudah diturunkan semua, mungkin tadi beberapa dealer yang diturunkan di truk ekspedisi ini. Tetapi di sini, iya, yang ada di depan Robi Honda Boyolali ya, sudah terdapat satu unit Honda Vario 160 CBS warna terbaru. Sebelum itu Robi informasikan terlebih dahulu berapa sih harganya Honda Vario 160 CBS warna matte blue striping hijau ini ya. Untuk di Boyolali Jawa Tengah ya. Jadi untuk Jawa Tengah. Ternyata di sini sudah dipasang esop ya. Saya sampai enggak tahu berusinya. Ternyata sudah dipasang. Oke. Sebelum Robi informasikan Vario tadi di sini, Robi informasikan buat brosis ya yang pengen beli Honda IM1E atau IM1E Plus bisa menghubungi Robi atau datang langsung ke dealer ini, karena di sini dealer yang bisa melayani pembelian motor listrik. Oke? Kemarin udah launching di Solo ya, Robi juga ikut. Nah, ini dia Vario 160 CBS warna hitam, warna matte blue. Bentar. Telolet nah. Aduh, sik berisik. Oke, berisik. Kita lanjutkan. Harganya 27.400.000. Wah, cocok ya. 27.400.000. Harganya tersebut itu berbeda dengan untuk wilayah Jawa Tengah kecuali Kedu dan juga Banyumas. Karena di sana nanti harganya akan berbeda. Oke. Di sini 27.400.000, brosis bisa mendapatkan atau bisa langsung memboyong Vario 160 warna terbaru ya. Nih, keren banget kan ya. Oke. Tapi lebih afdolnya kita review dari yang paling atas dan depan dulu. Bagian sini karena ini tipe CBS, sini seperti ini, sudah Robi sampaikan di video-video sebelumnya. Terus di sini warnanya matte blue. Matte blue-nya sama dengan matte blue motor yang lain kayak basic matte blue, Vario 125 matte blue, itu sama ya. Selanjutnya bagian bawah di sini masih sama brosis, bagian mini windshield-nya ya ini hitam glossy ya. Terus di selanjutnya pada bagian bawah sini, oh yang keren banget ya. Jadi ini Robi sengaja kasih di outdoor ya, biar brosis tahu gambaran ketika warna matte blue-nya ini pada Vario 160 terkena sinar matahari, dan nih asli cakep banget brosis ya. Auranya itu makin sangar gitu ya. Nih, bagian lampu sennya ya. Dan kemarin brosis mungkin sudah lihat di rame di sosial media, New Lexi LX vs Vario 160 dan tetap ini, saya nggak mau black campaign ya, saya nggak mau black campaign terus terang. Saya cuma cerita bahwasanya kemarin
itu yang menang Vario 160. Oke, kita lanjutkan lagi Brosis. Gimana kalau kita lihat dari depan dan cakepnya seperti ini? Apa nggak pengen bawa pulang ya? Robby sendiri juga pengen sih ya. Apalagi dengan warna terbarunya seperti ini, makin menarik dan makin layak untuk kita kuras kantong. Oke ya, bagian di depan sini terlihat makin bagus ya, dari perpaduan antara hitam dan juga biru dof ya, matte blue ini. Nih. Wow, apalagi kalau pas lagi redup ya, ganteng banget ini Vario 160. Oke, cocok kan ya? Oke, selanjutnya Brosis, kita lanjutkan ke bagian spakbor. Ya, spakbornya ini juga warnanya biru, Brosis. Ya, warnanya juga biru. Terus di sini polos, nggak ada tulisan apa-apa, nggak ada tulisan CBS atau yang lain sebagainya. Ya, terus cakramnya juga seperti ini, nggak ada perubahan, cuma ini warnanya aja yang baru. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi kanan terlebih dahulu, Brosis. Oke, kita lihat dari sisi seperti ini. Oke, Brosis, ini wah keren banget ya. Di warna biru yang matte, gold dan gelap disematkan dengan kombinasi striping warna kuning atau hijau stabilo, Brosis. Ya, ini jadi makin terlihat keren sekali. Dipadupadankan dengan sedikit gradasi warna silver, ya. Gradasi silver dan juga tulisan Hyundai-nya warna putih seperti ini, Brosis. Nah, selanjutnya untuk bagian bawah sini masih sama, ini warnanya hitam. Terus kalau kita lihat dari spakbornya sebelah kanan, tampilannya seperti ini, Brosis. Ya, ini keren banget pokoknya. Ya, harganya tidak ada kenaikan. Infonya masih sama, 27.400.000. Ini sekaligus melengkapi dua varian warna yang sudah ada sebelumnya, yaitu matte red dan juga matte black dengan stripingnya. Gitu ya. Jadi untuk ini maksudnya di tipe kayak sporty gitu ya, karena memang nggak ada emblemnya gitu. Gitu Brosis. Nah, kalau kita lihat dari bagian selang kemudi ya, seperti ini Brosis. Nah, cakep banget ya. Terus kalau kita lihat dari samping, wih, masya Allah, keren banget ya. Vario 160 CBS ya, dan infonya sebentar lagi ini ya, tanggal 2 besok akan ada temen barunya yang baru lahir dengan harga kurang lebih sama dengan ini, dengan model yang klasik Brosis. Oh, kira-kira apa? New Stylo, Stylo 160 atau New Scoopy 160? Jadi makin penasaran dan makin gak sabar ya. Kita nantikan dulu aja nanti tanggal 2 Februari 2024. Selanjutnya kita bahas bagian striping Brosis. Strippingnya ini tulisan Vario 160 dengan hijau stabilo atau kuning stabilo sih. Ya, dan ini ada juga tulisan 160 nya yang besar, karena ini adalah matic besarnya Honda Vario 160 dengan mesin ESP Plus dengan 4 katup ya Brosis. Jadi untuk fiturnya itu belum ada perubahan sama sekali Brosis ya, tapi ini ya terlihat keren dengan warna terbarunya AHM ya, berani mengeluarkan warna yang sesuai dengan keinginan masyarakat, harus gitu dong ya. Nih, kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, masya Allah, mantep, cakep banget ya Brosis ya. Untuk sekali lagi Robby sampaikan, harganya 27.400.000 ya. Brosis bisa menghubungi Robby untuk masyarakat Boyolali Jawa Tengah ataupun Solo Raya atau sekitarnya. Apalagi kalau kita lihat dari sini, gagah banget ya Vario 160, cakep, masya Allah. Oke, katanya motor cakep itu kalau nggak ada spion ya. Memang saat ini pada saat di review spionnya belum terpasang ya, buat gambaran Brosis saja nanti ketika motor ini nggak pakai spion seperti apa. Tapi tetap Brosis ketika berkendara di jalan wajib menggunakan spion, lebih aman. Oke,
Itu saja Brosis dari Robby Honda Boyolali. Semoga informasi ini bermanfaat dan sebuah hari menyenangkan. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.